Ikut ke mana? Berjuang jadi kurir. Ya, lo mau jadi kurir lagi. Ntar belum apa-apa udah nana. Mereka cuma bertiga. Bertiga juga mereka kok kuat, Bang. Apa rencana Bang Gondok? Pancing yang dua, pisahin Apoy sama mereka. Siap, Bang? Siap. Pak Jody, mau saya panggilkan supir, Pak? Nggak perlu. Terima kasih. Baik, Pak. Ribot, kamu di mana? Gue lagi ikutin Gondo. Ngapain ikutin Gondo? Gondo habisin Koreng. Setelah ini mau habisin Apoy. Gue curiga. Gondo tahu di mana uangnya Bosley. Oh iya. Kalau itu benar, segera bergerak cepat. Jangan tunggu sampai sore. Maksudnya, Pak? Kalau sampai sore ini uang belum juga kita dapatkan, habis kita semua. Barusan Pak Lim marah sama saya, sama kamu juga. Saya tunggu kabarnya ya. Pak Jody, kita ke Pasar Kenjing cari Pak Faruk yang kemarin bawa surat buat Pak Ali. Baik, Pak. Ya Allah, ini uang terakhir anak. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Auk, semoga ini bisa meringankan hisab Auk kelak, ya Allah. Amin. Sedekah lo recehannya. Gak malu sama Endang. Barusan Endang impak 50 ribu. Kong, Alafu, ini uang yang ada di dompet Ana. Kwan, itu baru di dompet. Di tabungan sama di rumah kan banyak ya, Wan. Iya, tapi masa amal mesti Ana bahas? Ini kan urusan Ana sama Allah, Mang Manta. Kalau Ana famerin ke manusia, bisa-bisa pahala Ana habis dong. Mang Manto ini mancing-mancing aja deh. Lo sedekah karena dapat tugas lagi ya? Ngaku aja. Dapat tugas jadi kurir lagi ya? Iya, antar surat ke markas musuh ya, Wan. Jujur nih ya. Ana memang dapat tugas baru. Tapi ini sedekah urusannya lain. Ini sedekah gak ada hubungannya sama tugas baru Ana. Ini murni sedekah harian Ana. Beneran, gak minta sama sama Allah. Gak minta dijaga sama Allah, Wan. Jujur sebenarnya Ana takut ini. Karena tugas kali ini berat sekali. Ana ini baru saja keluar dari kandang macan yang lagi tidur, lagi regut. Sekarang Ana disuruh masuk ke kandang macan yang lagi ngamuk, Mang. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu saya ikut, Wan. Ikut ke mana? Berjuang jadi kurir. Ya, lo mau jadi kurir lagi. Ntar belum apa-apa udah nana. Mas Dharma kok malah lebih sering tidur di pesantren Anur tuh gimana? Ini loh, kasurnya Dewi jemur, habis kasurnya basah. Loh, bukan basah karena Dewi ngompol, ini basah kena air mata Dewi. Loh, Dewi kangen banget sama Mas Dharma. Mas,
Nahan pipis aja bisa bikin sakit, apalagi kok nahan rindu. Ya kalau kayak gini caranya, mendingan Dewi ikutan ke pesantren Anur. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak, saya nggak sempet masak. Mak masih ada gorengan nggak? Ya, Bu Ani. Tadi emang goreng banyak banget emang. Tapi mau udah anterin ke Pasar Genjing. Allah. Masakan logistik aja udah dibawain semua ke Pasar Genjing. Bu Ani, ada apa Bu Ani? Yan. Gimana? Bu Ani belum masak, Yan. Dia lapar, dia bilang belum makan. Ya Allah, Bu Ani masih sakit ya? Saya nggak sakit, Mbak. Cuman badan pada pegel-pegel. Kan kemarin saya ikutan perang. Oh, iya. Dewi nggak bisa kalau caranya begini. Dewi kepengennya berdua terus sama Mas Dharma. Rindu itu sama dengan koruptor. Sama-sama susah ditahan. Yaudah kalau gitu, kabarin Dewi terus, Ge. Waalaikumsalam. Bu Ani, belum sarapan kan? Ikut saya. Alhamdulillah. Ikut saya belanja logistik, baru makan. Nah coba itu, wi. Bu Ani belum makan. Lu ajak ke pasar belanja. Kalau dia pingsan di tengah perjalanan, lu tanggung jawab. Kalau lemes ya digendong. Oh, lu yang gendong? Mak. Nah, coba itu. Wiwi, lah kan gua kagak ngikut ke pasar belanja sama lu. Ya kenapa mak gak ngikut? Mak ikut aja. Atau kalau enggak, Bu Ani sama mak yang belanja di Pasar Genjing, saya tunggu di kontrakan. Nah, coba itu. Wiwi, ampun. Gua kagak mau. Mohon berdoa dulu sebelum minum. Oh iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Simon, Acil, jangan buru-buru habisin kopinya. Masih panas itu. Tapi Pak Haji, depan kan gak ada yang jaga Pak Haji. Nanti saya yang jaga. Wah, jangan Pak Haji. Ya udah, kalian habisin dulu kopinya ya. Eh Pak Haji. Acil. Mohon, minum, Mohon. Panas. Cepet, Cil. Abisin, Mon. Aduh, Pak Haji Boim lagi yang jagainnya. Mana Pak Haji lu yang cukur, Cil? Ayo, ya, cepetan. Buruan. Nanti lu, Kik. Tor. Teng, sorry. Lu gue tutup dulu. Ini perintah Bang Apoy. Tut. Cek di luar. Cepetan. Iya, Ki. Buruan. Gimana? Aman bang. Serius lu? Serius bang, gue yakin aman. Ayo, ayo.